Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم معاشر الحاضرين jamaatul jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari. Beliau terkejut melihat tangan Sa'ad yang kehitam-hitaman serta melepuh kulit. Maka Rasul bertanya, ada apa gerangan dengan tanganmu wahai Sa'ad? Apa yang menyebabkan tanganmu hitam dan kulitmu melepuh? Sa'ad menjawab, wahai Rasulullah, tanganku hitam, kulitku terkelupas karena energiku dihabiskan untuk mencangkul tanah. Dan dari jerih payah mencangkul tanah itulah saya menafkahi seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab saya. Rasulullah sangat terpana dengan jawaban itu. Dengan spontan menarik tangan Mu'adz, lalu beliau menciumnya. Padahal biasanya para sahabat yang berebut mencari tangan Rasul untuk menciumnya, kali ini justru tangan sahabat yang ditarik oleh Rasulullah untuk diciumnya. Dan tangan itu adalah tangan Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari. Tidak cukup menciumnya, Rasulullah melanjutkan dengan kata-kata yang sangat dalam, seraya diangkat kepada di hadapan para sahabat yang lainnya sambil mengatakan, tangan inilah yang akan tidak pernah tersentuh oleh jilatan api neraka. Sebuah fragmen sejarah yang menggambarkan kepada kita sekalian betapa Islam sangat mengapresiasi para amil, para pekerja yang keras. Islam memberikan apresiasi duniawi bahkan ukhrawi bagi para amil, para pekerja, para profesional sejati yang benar-benar totalitas dalam dunia pekerjaannya. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Khalim sitir tadi. Qul ya qaumi i'malu 'ala makanatikum. Qul ya Muhammad katakan, ya qawmi wahai kaumku wahai umatku, i'malu bekerjalah kalian semua, ala makanatikum sesuai dengan job, posisi, tanggung jawab masing-masing. Inni amil, sungguh aku pun Rasulullah amil, bekerja seperti kalian. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ. Kalian akan tahu siapa di akhirat kelak yang akan mendapatkan sebaik-baiknya tempat berteduh yaitu surga dari amal-amal perbuat kerjaan kalian. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Sungguh tidak akan beruntung orang yang zalim. Para mufassirin menyebutkan kata-kata qul, kata-kata katakan, ini biasanya ada ayat
ada peristiwa yang melatar belakanginya yang disebut dengan ayat sababi. Allah ada, memang ada ayat lain yang tidak dengan kul itu pasti atau di luar secara dominasi, secara fakta ilmi dan ilmu dalam ilmu tafsir adalah ayat-ayat ibtidai, tidak ada sebab. Kul katakan ya Muhammad, mukhatabnya yang ditunjuknya, yang diperintahnya adalah Rasulullah. Ya qaumi wahai kaumku, ya qaumi wahai jamaahku, ya qaumi wahai seluruh anggota, seluruh jamaah, jamaatun minal muslimin, tanpa terkecuali di sini. I'malu, bekerjalah. I'malu, berkaryalah kalian semua. Lagi-lagi dengan sighatul amri. Al-amru yadullu 'ala al-wujub, berarti bekerja berdasarkan ayat ini adalah hukum yang fardhu kifayah, adalah sebuah fardhah, sebuah kewajiban, sebuah tanggung jawab besar sekali. I'malu. Belum lagi sifatnya dalam amarnya untuk para mukhatabin, banyak orang. Gambaran bagi kita sekalian, ada timbul di sini, ada soliditas yang besar, yang kuat di antara para pekerja. Karena disanalah Allah memerintahkan i'malu, berkaryalah. Kata amal selalu dikaitkan dengan aman, beriman. Innallazina amanu wa amilus solihat. Selalu kata iman diakhiri dilanjutkan dengan kata amal. Artinya apa? Jangan mengatakan kami beriman kepada Allah sebelum kita ini beramal, bekerja, berkarya. Alamakanatikum, sesuai dengan asas, sesuai dengan pedoman kerja, sesuai dengan spirit kerja, sesuai dengan profesionalisme yang memang diperintahkan oleh pihak ulil amri di tempat kita bekerja. Dalam ayat lain, kul, katakan ya Muhammad, kulun, setiap diri, ya'malu ala syakiratihi, setiap individu, setiap para pekerja, ya'malu, bekerja, ala syakiratihi, berdasarkan syakilah. Jangan-jangan ini diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan skill, kemampuan. Syakal, dalam bahasa Arab ada syakal, dhamma, fathah, kasrah, sukun. Artinya syakal kerja itu banyak. Job description banyak sekali. Disinilah Al-Quran mengantarkan kepada kita bekerja berdasarkan syakilah masing-masing, skill masing-masing, keahlian masing-masing. Dalam ayat tadi adalah ala makana. Titik tekannya adalah makana. Jadi tekannya adalah bagaimana skill masing-masing, sehingga ada job, ada amanah, ada mas'uliyah yang dianggapnya dibebankan kepada setiap individu bekerja. Tidak ada agama yang menganjurkan spirit kerja dalam bentuk amar kecuali agama Islam yang mulia ini. Sehingga para ulama menyebutkan Islam adalah dinul amal. Islam adalah agama yang menganjurkan bekerja. Saking bekerja adalah sebuah kewajiban, sampai doa yang sangat kita populer, yang sangat populer antara kita, tentang Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas dalam bekerja. Kasal dalam bekerja bagaikan setan yang harus dijauhi. Berlindung kepada Allah dari sifat kaslan, dari sifat al-ajzi, alias tidak produktif, tetapi menghamburkan seluruh kewenangan atau fasilitas di tempat kerja, tetapi 0% dari produktivitas yang ada. Ini termasuk, dan sangat-sangat menarik ayat itu ditarik di akhirnya, innahu la yuflihu zalimun. Kenapa zalimun ini Allah finishing, memang mengakhiri ayat ini dengan zalimun? Artinya siapa yang tidak bekerja? Siapa yang tidak berkarya sesuai dengan makanan?
Siapa yang tidak percaya bahwa visi seorang pekerja muslim adalah bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak? Fasawfa ta'lamuna man taqulu lahu 'aqibatud dar. Siapa yang tidak punya visi ke depan di akhiratan, maka itulah orang yang zalim. Zalim terhadap dirinya sendiri karena dia menjadi orang yang lemah, tidak berkarya. Zalim kepada keluarganya karena berarti dia tidak menjadi ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, seorang pemimpin yang mampu mengayomi anggota keluarganya. Zalim terhadap unit kerjanya, zalim terhadap negaranya sendiri yang dia tempat terlabuh di sana. Innahu la yuflihu zalimun. Sungguh negeri ini hadirin sidang Jumat rahimakumullah menambahkan sekali para amil, para umat yang benar-benar mengerti makanan, tempat, tanggung jawab, ataupun segala yang berkaitan dengan masuliah pekerjaan. Man amsa kalan min amalihi amsa maghfuran lahu. Siapa yang pulang di siang di sore hari dan dia lelah dengan pekerjaannya itu, maka sore hari itu pula Allah menghamparkan ampunan kepada orang tersebut. Mungkin visi agama lain atau ideologi lain bekerja hanyalah kebutuhan pemenuhan finansial, kebutuhan ya sosial, kebutuhan lain sebagainya. Tapi Islam jelas Al-Qasas 77 menyebutkan wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah, bahwa kampung akhirat itulah yang kita cari secara totalitas. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, spes kalian segmen duniawi, wala tansa, jangan kalian lupakan. Sebuah gambaran konsep dalam Islam yang mengedepankan at-tawazun fil amal, bagaimana keseimbangan kerja di dalam Islam. Inilah pesan Allah yang mengindikasikan bahwa hukum bekerja adalah wajib, tetapi harus berdasarkan makanan alias profesi atas masing-masing, dan di sana harus punya visi ke depan bahwa pekerjaan kita sekarang akan menggantungkan nasib kita di akhirat kelak. Apakah kita akan mendapatkan akibat udara terbaik yaitu surga, atau justru sebaliknya neraka jahanam karena pekerjaan kita lalai atau tidak profesional atau melanggar rambu-rambu Allah ketika kita melakukan amaliah pekerjaan. Semoga pesan-pesan perbaiki ini bisa kita sadari bersama, bisa kita pahami bersama, sehingga kezaliman diri, keluarga, korporat maupun negara ini bisa kita hindari. Barakallahu fiik wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Dalam nizamul 'amal atau sistem kerja menurut Islam dengan konsep makanatikum, melahirkan yang disebut dengan adabul amal, etika dan estetika dalam bekerja. Dasar dari etika bekerja yang pertama jelas adalah ikhlasul amal. Bagaimana memurnikan niat bekerja lillahi ta'ala. Bagaimana dengan bekerja itu dalam rangka menyempurnakan fardhu kewajiban Allah? Karena banyak kewajiban-kewajiban dari Allah yang harus di-backup dengan finansial, dan finansial itu kita dapatkan dari pekerjaan. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Sebuah ibadah yang hanya bisa tegak dengan dukungan finansial, maka mencari finansial itu adalah sesuatu yang wajib. Ending kita adalah ikhlasul amal. Memurnikan sekali spirit internal jiwa kita menjadi orang-orang yang bekerja karena Allah dalam rangka menyempurnakan kewajiban-kewajiban vertikal ataupun horizontal di hadapan Allah Azza wa Jalla.
Setelah ada ikhlasul amal, di sana ada namanya al-itqanul amal. Harus tepat, harus akurat, harus sesuai dengan SOP yang sudah ada, rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh korporat ataupun oleh lembaga lain. Sehingga di sini tepat sekali dan sangat bangga kalau kita termasuk orang yang digambarkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul 'amalal mutqina. Sungguh Allah sangat mencintai orang yang bekerja secara mutqin, tepat, akurat, profesionalitas. Bagaimana 23 tahun Rasulullah membangun peradaban Islam? Itu karena membangun peradaban amal, karya, produktivitas. Sehingga keragaman SDM yang dimiliki oleh As-Sabiqul Awwalun itu adalah keragaman yang memperlihatkan kepada kita sekalian bagaimana mereka adalah orang-orang yang mutqin dalam amal, dalam pekerjaannya. Rasul tidak menanya siapa sahabat yang paling pantas memegang sebuah amanah kecuali berdasarkan track record dari apa yang telah diperbuat, dikaryakan oleh orang atau sahabat tersebut. Memang ada tafawut fil amal, ada mungkin variasi tingkat amal para sahabat. Ada yang diposisikan sebagai gubernur, tapi ada juga yang tidak. Ada yang diposisikan sebagai juru bicara Rasul, ada juga yang tidak. Tetapi di sini bagaimana Rasulullah menetapkan para amil, para pekerja, para staff, staffing yang benar-benar itqan adalah titian atau kebijakan utama ketika Rasulullah memilih pekerja, memilih staff sebagai pendukung keberhasilan peradaban Islam. Yang ketiga, setelah itqanul amal, setelah ikhlasul amal, di sinilah harus ada ar-ridha wal qana'ah yang hubungannya dengan ar-rizq. Ketika rizki yang telah didapatkan dari apa pekerjaan, dari pekerjaan yang kita lakukan ini. Karena al-qana'ah ini penting sekali untuk mengerem bagaimana desakan syahwat materi. Sebesar apapun sendiri yang didapat, kalau tidak ada spirit qana'ah itu tidak ada apa-apanya, dan akan kurang, kurang, dan kurang. Qana'ah adalah baju jiwa seorang mukmin. Qanaah bukan berarti tidak harus melakukan satu reformasi dari sistem penggajian umpamanya kalau ada kezaliman, sistem sendiri yang tepat kalau memang ada penyebab ketidakadilan atau ketidakidealan. Tetapi di sini al-qanaah adalah spirit jiwa yang syukur nikmat dengan rezeki yang Allah berikan. Tengoklah saudara-saudara kita yang belum bekerja atau bekerja yang masih jauh harapannya dari apa, dari seleri, dari rezeki yang mereka dapatkan. Spirit qanaah, spirit ar-ridha bima razaqahullah, jelas sekali bisa membendung konsumerisme, bisa membendung sifat-sifat hubud dunia yang sekarang sedang saya kira kita menyaksikan peradaban modern yang begitu hedonis, materialistik. Dan ini sangat dibenci oleh Islam ketika al-haqumut takatsur, ketika berlebihan dalam kekayaan itu menjadi fenomena keseharian manusia-manusia modern. Yang inilah hadirin, Jawa Barat ini, negeri kita ini membutuhkan sekali orang-orang yang memiliki sifat demikian. Dan lagi-lagi keteladanan pemimpin untuk lebih ikhlas daripada para stafnya, lebih itqan daripada para anak buahnya, lebih qanaah daripada anak buahnya. Ini adalah tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hanya pemimpin yang sosok Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, seorang leader yang mampu membuat korporasi yang begitu hebat. Dan karena mereka berdua adalah tokoh-tokoh terdepan dalam panutan, dalam ketaatan terhadap etika-etika bekerja di dalam Islam. Semoga hadirin di sidang Jumat rahimakumullah, kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala dan keseharian amanah pekerjaan kita benar-benar mendapatkan ikhlas, ridha serta iqan, agar keberkahan kita, agar ciuman yang pernah diterima oleh Sa'as bin Mu'az al-Ansari juga kita dapat terima dari Rasulullah walaupun tidak secara fisik. Bagaimana keberkahan hidup, bagaimana syafaatul Rasul, bagaimana keberkahan segala yang kita dapatkan, itu yang kita dapatkan hasil dari pekerjaan yang berdasarkan etika-etika Islam.
Inilah harapan kita sekalian, idealisme kita sekalian, yang semoga spirit Islam harus melandasi pekerjaan adalah fariidhah diniyah wa hajah ijtimaiyah, sebuah keperluan agama atau kewajiban agama dan memang kebutuhan sosial. Itulah yang kita harapkan, itulah yang kita impikan, menjadi korporat yang Islami, religius, serta bisa menawarkan, memberikan satu keteladanan terbaik dalam mengimplementasikan bahwa Islam adalah dinul adil. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafiyuka fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. ربنا لا تدع لنا في مقامنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من هويه الدنيا ولا اخره الا قضيتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة.